Ustaz, disunahkan nggak sih pindah posisi sholat ketika setelah sholat ba'diyah? Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Nabi apabila telah selesai sholat fardu dan ingin sholat sunnah, beliau maju ke depan atau mundur ke belakang. Itu adalah dalam Sunan Abu Daud, Pak. Berarti itu menunjukkan sunnah. Jadi kalau kita habis sholat, mau sholat sunnah, berpindah tempat. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi melarang menyambung satu sholat sampai dengan sholat berikutnya, sampai berbicara-bicara atau keluar. Berarti kalau Bapak habis sholat fardu langsung berdiri sholat sunnah, nggak boleh. Kenapa? Karena ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. JT Original.